Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di Kabupaten Serang untuk formasi guru telah melakukan audiensi dengan jajaran DPRD Komisi 2 serta jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD. Audiensi diwakili oleh Ketua P3K Kabupaten Serang Juman Sudarso dan beberapa perwakilannya pada Selasa 21 Juni 2022. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Serang Sujai Asayuti mengatakan pihaknya sudah berusaha untuk memfasilitasi dan memperjuangkan P3K. Ia juga mengatakan jika memang tidak ada anggaran maka pihaknya harus mencari solusi bagaimana baiknya. Pihaknya juga mengaku jika tidak ada solusi dan memang tidak ada anggaran sama sekali, maka tidak menutup kemungkinan akan mengorbankan anggaran lainnya. Ia juga berharap masih ada sisa-sisa anggaran yang dapat dikumpulkan menjadi satu dan bisa mencukupi untuk P3K di 3 bulan terakhir ini. Sebelumnya diberitakan Bupati Serang Ratu Tatu Hasana mengatakan pihaknya belum mempunyai anggaran untuk menggaji P3K. Ia menjelaskan saat perekrutan P3K pihaknya beranggapan gaji mereka ditanggung oleh pemerintah daerah. Namun pemerintah pusat menetapkan kebijakan bahwa gaji P3K dibebankan kepada pemerintah daerah. Ia mengatakan untuk menggaji 1.683 tenaga P3K butuh anggaran sebesar 98 miliar dalam satu tahun. Sementara kondisi keuangan Pemkab Serang sangat minim dan tidak memungkinkan. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal YouTube tribunbanten.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.